Selamat pagi semua. Selamat datang di channel Dewi dan Jepang. Ekonomiwa News NHK East News Nokona de. Kita no di e, Di segmen NHK East News Belajar Bahasa Jepang lewat berita. Kembali saya akan mengantarkan satu berita tentang Jepang. Ya kali ini judul beritanya adalah Auto Jiko de, eh 140 dai no kuruma ga ugoke Ya, di sini uh, ada 140 uh, kendaraan ya yang tidak bisa bergerak karena kecelakaan. Ini sepertinya akibat dari white auto ya. Uh, white out ya, white out ya. Uh, kondisi di mana sekeliling putih semua nggak kelihatan apa-apa. Ini biasanya terjadi ketika uh, musim salju ya. Oke, okay, berita ini merupakan berita tanggal 20 Januari 2021 ya. Eh uh, kita lihat langsung isi beritanya. Eh uh, Jukuni Hirugoro, eh Miyagi Ken. Osaki Shino Kosoku Doro de Taksan no Butsukaru Jiko ga Arimashita. この事故で1人が亡くなって14台ぐらいの車が動くことができなくなりました。事故の少し前にこの場所を通った男性はスマートフォンを使って外の様子をビデオに撮っていました。ビデオを見ると周りが雪で白くなって前の道路を がはっっきり見えなくなくています男性は、えー、事故になるかもしれないと思って怖かったですと言っています。事故があった場所ではとても強い風が増えていました。えー、高速道路の会社は、えー、積もっていた雪が風で飛ばされて何も見えなくなるホワイトアウトになっていたと話しています。 ya demikian pembah uh, isinya ya isi dari berita kali ini kita lihat satu persatu kalimatnya Jukuni no goro, Miyagi ken Osaki sino kosoku doro de taksan no kuruma ga ga arimashita ya. Eh kira-kira siang tanggal 19 Januari 2021 ya. Ini telah terjadi kecelakaan yaitu bertabrakannya mobil ya banyak mobil. Di Uh, di sini Kosokudoro ini jalan tol ya di jalan tol di kota Osaki prefektur Miyagi Miyagi ini ada di daerah utara Tokyo ya memang daerah dingin Miyagi ini ya Dekonoji kode Hitoriganakunate ya pada kecelakaan ini ada meninggal satu orang hiakuyonju Daigura Enokurumaga Ugoku Kotoga Dekina narimashita sebanyak 140 Uh, kendaraan ini menjadi tidak bisa bergerak begitu ya Jikonosukoshi Sukoshi kono basho o dan sewa smartphone tsukatte soto no yousu o video ni tote imashita laki-laki yang uh, melewati tempat ini sebelum kecelakaan terjadi itu dia mengambil video kondisi uh, apa di luar dengan menggunakan smartphone video miruto ya ya begitu disimak uh, videonya tersebut mawari desiro kunate ga hakkiri mas ya ya tampak bahwa sekeliling itu putih ya sekelilingnya itu salju dan putih semua ga jalanan yang ada di depan itu udah nggak kelihatan lagi dan sewa jiko ni naru kamu sirena itu omote kuaka tade teimas ya laki-laki tersebut berkata bahwa e, ini kayaknya bakalan kecelakaan nih gitu wah takut gitu ya jiko ga ata de wa ya e, di tempat terjadinya kecelakaan tersebut totemo mutsuyoi kaze ga e, angin kencang bertiup eh, kosoku doro no kaisha wa perusahaan jalan tol eh, tsumote ita yuki ga kaze de toba nani mo miena kunaru eh, hoaito auto ni ita to hanaste ya, berkata bahwa eh, white out ini terjadi eh, di mana kondisi sekeliling itu menjadi tidak terlihat karena apa? Karena si salju itu kan kayak serbuk-serbuk gitu, dia e, kebawa angin begitu ya, kebawa angin kencang salju-salju uh, yang menumpuk di sekeliling jalan itu terbawa angin kencang sehingga ya terjadi uh, saljunya naik ke atas bersama udara bergabung jadi putih semua seperti itu ya sampai ada satu orang yang meninggal ya Taiheng Taiheng ya uh, memang uh, kondisi bersalju ini bukan hal yang romantis saja ya berkali-kali saya uh, bilang bahwa ada banyak juga terjadi kecelakaan uh, terkait dengan musim salju ini. Entah bannya yang slip begitu ya, uh, karena memang ini untuk menyetir juga butuh kebiasaan, butuh kelihaian untuk di jalanan salju ya. Meskipun bannya sudah uh, ini ya sudah ada grip ya, sudah yang untuk bersalju gitu. Tai yo ya uh, repot juga ya kalau Musim dingin ada di Indonesia. Kayaknya kita kudu punya duit semua tuh. Kalau udah uh, musim salju, ya beruntung ya. Kita orang Indonesia nggak dikasih musim dingin karena uh, apa? Uh, butuh uang, butuh segala macem loh. Kita nggak bisa nggak punya uang kalau musim dingin, karena harus bayar gas, bayar listrik untuk bisa memanaskan ruangan, mau naik kendaraan juga bannya harus berbeda begitu ya harus ban yang bisa ngegrip gitu itu lebih mahal lagi gitu itu di Jepang ini biasanya daerah Tokyo daerah Osaka yang biasanya tidak turun salju itu ketika dikasih salju penuh ya satu hari misalnya itu kan jadi um, membeku ya jalanan jadi licin nggak kelihatan lagi ya saljunya kan nggak ada bisa esnya itu kan bening gitu ya itu yang biasanya terjadi kecelakaan justru karena kan kita tidak menyiapkan uh, ban kita untuk yang bersalju kecuali yang Hokkaido gitu ya yang udah biasa, marah mereka uh, udah biasa jadi nggak nggak banyak terjadi kecelakaan. Tapi ini di daerah Miyagi uh, meskipun daerah bersalju tetap mereka ada kecelakaan karena yaitu white out itu bahaya sekali ya um, seperti itu. Sepertinya banyak hal ya yang perlu kita pelajari ya ketika kita hidup di daerah bersalju. Oke, baik. Semoga ya berita kali ini bisa memberikan sedikit informasi berguna bagi Anda semua. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya membahas berita yang berbeda. Dewa kongkaiwa kokomadeni tsugi no video di Sayonara.